umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada siang hari ini kita akan bahas topik ya, kiat-kiat untuk bahagia di zaman now ya. Ya, sebagaimana kita sering dengar istilah sekarang, orang bilang zaman now yang tidak salah sedikit, sebut murid zaman now. Ada guru yang salah sedikit, dibilang guru zaman now ya. Ada bayi sudah pintar main gadget, dibilang bayi zaman now ya. Tidak ada ustadz yang salah bilang ustadz zaman now ya seakan-akan kalimat zaman now ini tertempelkan padanya keburukan-keburukan ya perlu saya ingatkan ya bahwasanya uh, Rasulullah Sallallahu melarang kita untuk mencela zaman ya tidak boleh kita mencela zaman ya dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yuzini benu Adam Ya subuh wa ana dahru uqallibu layla wan wa nahar sungguhnya anak adam menyakitiku dia mencela zaman padahal aku adalah zaman aku yang membolak balikan siang dan malam ya jadi Allah yang telah menciptakan zaman dan zaman tidak tercela sama sekali karena zaman itu adalah waktu bergulirnya kegiatan-kegiatan para penghuni zaman yaitu manusia tercelanya kembali kepada pelaku zaman tersebut yaitu manusia bukan zamannya. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu pernah berkata, "Na'ibu zamana wal aibu fina, wa ma zamani aibun siwana." Kata Imam Syafi'i, kita mencela zaman padahal aibnya ada pada diri kita dan tidak ada aib bagi zaman kecuali kita sendiri, aib daripada zaman tersebut. Jadi kalau ada kesalahan, yang salah bukan zamannya tapi pelaku zaman tersebut ya. dia tahu tidaklah datang satu zaman ke kecuali waladhi dia ba'dahu syarrun minhu ya, yang zaman berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya. Semakin zaman jauh dari nilai-nilai nubuah dari zaman kenabian maka semakin buruk. Ini secara secara umum ya. Oleh karenanya para hadirin telah Subhanahu wa ta banyak maksiat-maksiat yang kita tidak lihat sebelumnya bermunculan di zaman yang mendatang. Banyak hal-hal yang dahulu dianggap sangat tabu, namun sekarang dianggap sebagai hal yang sangat biasa ya. ya. Dahulu kita aneh mendengar adanya LGBT, ya, homoseksual. Sekarang sudah perkara yang biasa ya. Bahkan sebagian orang mengatakan ya LGBT adalah trendy dalam kehidupan ya. Sebagian orang sudah punya istri, sudah punya anak, dia merasa hidupnya trendy kalau punya pacar laki-laki ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang telah subhanahu wa ta'ala zaman penuh fitnah ini kita ingin hidup berbahagia. Apa sih kiat-kiat kita agar kita bisa hidup berbahagia? Kebahagiaan adalah hal yang diimpikan oleh semua orang, orang mukmin, orang kafir, siapapun orangnya, apapun statusnya. Ya, orang-orang semua berbicara tentang bahagia dan bagaimana bisa untuk berbahagia. Sebagian orang memandang namanya bahagia dengan harta yang banyak ya. Logika mereka sederhana. Kalau harta banyak, mau beli apa saja, ya keturutan. Mau apa saja, keturutan. Maka dia mengumpulkan harta sebanyak banyaknya untuk bisa bahagia. Namun kenyataannya banyak orang yang memiliki harta banyak ternyata tidak tidak bahagia, tidak bahagia. Kalau harta yang terbanyak ya adalah orang paling bahagia, maka korun adalah orang yang paling bahagia. Sebagian orang juga menyangka bahwasanya jabatan kekuasaan adalah puncak dari kebahagiaan, ya. sehingga mereka berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan. Logikanya sederhana, kalau saya jadi pejabat, saya jadi penguasa, saya mau apa saja saya bisa, tinggal perintah sana, perintah sini, jalan kemana-mana dikawali oleh banyak orang, dihormati orang. Ya. Dia menyangka bahwasanya dengan jabatan semakin tinggi semakin bahagia. Ya. Saya katakan kalau memang Ya, yang paling bahagia adalah orang yang paling jabatannya paling tinggi, maka Firaun adalah orang yang paling bahagia. Kenyataannya kita melihat banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, raut wajahnya menunjukkan kesedihan. Raut wajahnya menunjukkan apa? Kesedihan. Ya. Berbagai macam problematika yang ada dalam benaknya, berbagai macam cacian dan makian dari rakyat kepadanya, ya, banyak ya. ya. Oleh karenanya, ternyata kebahagiaan bukan pada jabatan. Tidak mesti orang bahagia harus memiliki jabat, jabatan yang yang tinggi. Apa enak kemudian Anda menjadi ya orang pejabat terkenal ya, belum tentu enak, belum tentu enak ya. Saya punya ada kawan cerita ya. Saya kenal juga orang tersebut. Ini ustadz orang ini ya kalau sudah masuk ke mall dia hanya punya waktu dengan keluarganya cuma 5 10 menit pertama. Setelah itu dia akan dikerubungi oleh manusia. Apa enaknya seperti itu? Ya. Dikerubungi oleh manusia inilah minta inilah minta foto lah macam-macam lah ya belum tentu enak orang hidup seperti seperti itu belum lagi kalau mendengar cercaan makian di media sosial dan yang lainnya tuntutan laporan ya jadi maksud saya ya kebahagiaan tidak mesti harus menjadi pejabat yang tinggi sebagian orang mandang bosnya namanya bahagia kalau terkenal senang kalau terkenal maka dia mengeluarkan uang berbagai macam biaya dia keluarkan berbagai macam cara supaya terkenal karena menurut dia namanya tersohor itu kenikmatan tersendiri ya. kenikmatan tersendiri kebahagiaan tersendiri makanya tidak heran kita melihat orang-orang melakukan hal yang aneh-aneh ada yang jalan mundur berkilo-kilo supaya apa supaya terkenal yang bahagia jalan mundur sengsara jalan mundur buat apa seperti itu ya ada orang yang kemudian mungkin nggak bukan yang aneh-aneh lah yang terkadang tantangan kematian tantangan maut buat apa sih bukan sebenarnya bukan dia jagoan dia hanya ingin tersohor coba kalau nggak ada yang nonton ya. mana mau dia begitu begitu dia hanya begitu begitu karena ingin apa di diakui dilihat karena itu ada kebahagiaan tersendiri tak banyak artis-artis mereka ya menyangka dengan ketenaran mereka bahagia padahal tidak juga ya tidak tidak juga kita sering dengar ya artis-artis top ya, akhirnya meninggal dalam kondisi bunuh diri ya. Ya, seperti apa namanya? Penyanyi Nirvana siapa Kurt Cobain ya. Zaman-zaman dulu waktu saya masih SMA ya. Saya dengar dia mati dengan apa? Bunuh bunuh diri. Lagi top-topnya, lagi dikenal orang, manggung di sorak orang, ternyata matinya apa? Bunuh diri. Ada kebahagiaan yang hilang dalam dalam dirinya. Karenanya para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa taala. Terus Ustaz, berarti kalau mau bahagia ya jadi paling miskin bahagia enggak juga bukan begitu maksudnya berarti jadi anak buah supaya bahagia tidak ya maksud saya kebahagiaan tidak harus berkaitan dengan jabatan harta dan kedudukan dan ketenaran popularitas orang bisa bahagia dia terkenal tidak terkenal bisa bahagia orang bisa bahagia jadi pejabat tidak jadi pejabat bisa bahagia sebagaimana orang kaya bisa bahagia orang miskin yang hidup pas-pasan juga bisa bahagia ya kalau seandainya kebahagiaan dikaitkan dengan hal-hal tersebut, maka sungguhnya Allah tidak adil ya. Ya, sungguhnya Allah tidak tidak adil, tapi kebahagiaan Allah kaitkan dengan iman. Allah kaitkan dengan iman. Semakin orang beriman, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia semakin ram, semakin bahagia. Semakin bertauhid, semakin mengesakan Allah, semakin jauh dari kesyirikan, semakin tawakal kepada Allah, semakin menggantungkan perkara kepada Allah, semakin punya hubungan yang terbaik dengan Allah, dia semakin bahagia. Ini kaidah umum ya, kaidah umum. Alladzina amanu wa ya. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenteram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Ya. Kenapa? Karena yang menentukan seorang bahagia atau tidak adalah Tuhannya. Kebahagiaan tempatnya di hati. Dan kita tahu yang bolak-balikan hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, wa haizat yang bolak-balikan hati manusia." Kalau Allah membalikkan hati kita untuk bahagia, kita akan bahagia. Apapun yang terjadi di alam semesta ini. Tapi kalau Allah balik hati kita sehingga tidak bahagia, kita tidak akan bahagia meskipun dunia ya, kita miliki seluruhnya. Ya. Oleh karenanya, ya, yes, secara sederhana ingin bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mentauhidkan Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin punya waktu untuk Allah, maka semakin semakin bahagia. Semakin bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan sama sekali. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, ketenteraman, ketenangan jiwa. Wa hum muhtadun dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara, sebenarnya kaidah umum, ya. Makanya kalau kita sering bertanya bagaimana? Kaifa halak? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Kaifa haluka ma ahlik, Bagaimana kabarmu dengan istrimu? Bagaimana kondisimu kabarmu dengan anak-anakmu? Kalau kita di Arab sering ditanya seperti itu gimana engkau, gimana anak-anak, gimana istri, bagaimana keluarga. Ya, tinggal satu pertanyaan. Kaifa haluka ma Allah? Bagaimana kondisimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita membuat relasi dengan teman relasi yang baik. Mungkin kita buat relasi dengan bos relasi yang baik. Relasi dengan anak buah dengan yang baik, dengan anak istri. Tapi tinggal satu pertanyaan, bagaimana relasimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang merupakan kunci kebahagiaanmu. Bagaimana hari-harimu bersama Al-Qur'an? bersama bagaimana hari harimu dengan solat malam, bagaimana hari harimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana relasi anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jauh mana anda punya relasi yang baik dengan Allah, ya, ya maka anda akan semakin bahagia. Baik, Di sana ada kiat-kiat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, agar seorang bisa bahagia, ya, agar seorang bisa bahagia. saya, saya tentu Uh, ingin kita semua bahagia, dan saya rasa para hadirat banyak yang sudah bahagia, ya, banyak yang sudah bahagia. Tapi kita hanya segera menyampaikan, ya, dalil-dalil uh, yang semoga bisa menjadikan kita bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat, ya. Di antara kiat-kiat yang bisa membuat kita bahagia, ya, yang tadi sudah saya isyaratkan, yang pertama paling penting, adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Maka jangan seorang membayangkan dia bisa bahagia sementara hari-hari terlewati dia tidak baca Quran. Mustahil dia bahagia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an, Allah turunkan melalui rasulnya. Itu risalah surat dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan mereka, yang Allah tahu tentang kebahagiaan mereka. Maka Allah ya ingin agar surat tersebut kita baca risalah Allah firman Allah nah kalau kita hari-hari terlewatkan ya kita tidak baca Quran sama sekali hati kita akan menjadi kering saya berbicara sebagai posisi saya sebagai ustad saya ini ustad tiap hari bacaannya bacaan agama ya tiap hari bacaannya bacaan agama saya tidak baca mungkin seperti antum baca apa namanya tentang psikologi lah tentang geologi lah tentang apa etimologi tentang apa biologi dan yang lain, logi-logi yang lain ya. Yang saya baca biasanya masalah agama ya. Artinya ya itulah keseharian saya. Saya baca buku tafsir, saya baca buku hadis, saya baca buku akidah. Bacaan saya tidak keluar dari masalah agama. Itu pun saya merasa hati saya terkadang kering kalau saya tidak baca Al-Qur'an. Padahal sehari-hari saya bacaannya masalah agama. Itu pun saya harus menyisikan waktu khusus harus baca Al-Qur'an. Kalau saya tidak baca Al-Qur'an nanti saya merasa terasa kering. Nah, bagaimana dengan antum-antum yang profesinya bukan ustaz yang membaca berbagai macam pertikaian, permusuhan, tuduh-tuduhan, menjatuhkan ini, menjatuhkan ini, berita ini, berita macam-macam. Terus antum tidak sisihkan waktu baca Al Quran, mustahil mau bahagia. Ya, mustahil mau mau bahagia. Ya. Maka kebahagiaan kita, ya, bagaimana relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu banyak teori. Ya, kalau banyak teori tidak dipraktikkan, antum tidak akan bahagia. Sederhana, mau bahagia, jangan lupa baca Quran tiap hari. Jangan lupa bangun pagi, zikir, zikir pagi, sore, zikir, petang. ya. Sudah ada waktu sebelum subuh, salat witir. Kalau ada waktu salat malam sebelum subuh, sudah itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Apalagi di malam? Di malam hari. Di malam hari. Makanya, para ulama menamakan surat Al-Muzammil sebagai Zadud Da'iyah. Sebagai eh, uh, apa namanya bekal para dai. Di awal ayat Allah berfirman, Ya ayuhal muzammil, kumil illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, solat malamlah. Kenapa Nabi disuruh solat malam sejak awal menjadi seorang Nabi? Karena di siang hari Nabi akan berhadapan dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam tuduhan, berbagai macam omongan orang. Itu paling berat. Omongan orang itu paling buat kita hilang kebahagiaan kita yang paling mengusik kebahagiaan kita kalau kita diurusi orang ya privasi kita diurusi orang kita paling nggak suka ya maka itu sangat mempengaruhi mempengaruhi kebahagiaan kita apalagi Nabi akan menyalah nyalain orang bermasalah dengan kabilahnya bermasalah dengan kerabatnya gara-gara dia menyuruh kepada tauhid dan yang lainnya maka Allah suruh Nabi malam hari untuk sholat sholat malam seakan-akan di charger imannya nah kita ini butuh tiap hari kita charger iman kita ya, agar tatkala kita di siang hari menghadapi berbagai macam problematika dunia maupun problematika yang lain kita bisa tenang. Kenapa malam hari kita sudah punya relasi dengan Allah dengan relasi yang baik. Maka saya sangat berharap kepada para hadirin hadirat tolong tolong jangan tinggalkan salat malam meskipun satu rakaat. Meskipun satu rakaat. Bangunlah sebelum subuh meskipun hanya 15 menit ya. Kalau bisa tiga jam sebelum subuh tentunya top, tapi besoknya ngantuk nggak kerja mungkin ya. Ustaz, Ustaz lain dengan saya, kita kerja jam tujuh sudah berangkat ya. Sebagian orang ya pada subuh sudah berangkat kerja ya. Rumah di Bekasi, kerja di Jakarta, ya susah. Ya, Salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi Salam kedua sudah di mobil, sudah jalan. Kenapa? Harus kerja waktu ya. Nah, makanya saya tidak tuntut antum untuk sholat malam dua jam, satu jam, tidak. Lima menit saja, ya, lima menit. 5 menit salat, 2 menit istighfar, berdoa kepada Allah sebelum subuh. Itulah kebahagiaan. Anda sedang charger iman Anda di hadapan Anda banyak problematika yang bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Oleh karena yang paling penting bagaimana ya relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dia jangan terpedaya dengan <coughs> dunia. Dunia yang banyak tapi kalau relasi kita dengan Allah tidak baik, kita tidak bahagia. Ada uh, seorang ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Wa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam ya barang siapa yang Allah ingin beri petunjuk kepadanya Allah akan melapangkan dadanya ya untuk Islam Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia Allah bikin dadanya sempit ya sempit susah seakan-akan dia naik di arah langit ya ayat ini menggambarkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala kelihatannya dia dalam kondisi lapang seperti orang naik di atas gunung. Orang lihat dari bawah orang ini kayaknya bebas, lepas, ya. Apa namanya? Apa namanya? bebas lepas, ternyata dia sesak bernapas. Karena semakin ke atas apa namanya? udara semakin susah, oksigen semakin susah. Dia semakin susah bernapas. Yang di bawah tidak ngerti kalau orang itu sedang menderita. Kelihatannya saja dia mewah, kehidupannya mewah, apa saja dia punya, tapi belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia, ya. Belum tentu dia bahagia, ya. Karenanya, ya, kita terkadang kagum dengan orang-orang kafir, kelihatannya mereka hidup foya-foya bahagia. Apakah mereka bahagia? Ya, belum tentu ya ini bahagia orang Islam. Ya. Saya, maksudnya, saya cerita pengalaman saya ke beberapa tempat, negara kafir, coba lihat, saya lihat pemandangan yang sangat signifikan, sangat bertolak belakang ada orang Islam ya orang Islam pakai jilbab keluar ya bawa anak dua tiga didorong tawa ketiwi orang kafir keluar bawa anjing dua tiga ya benar kasihan penti bahagia punya teman sama anjing punya punya teman anak bagaimana apa bahagia punya anak atau punya anjing punya anak ya benar itu yang mereka miliki dunia semua hidupnya seperti itu hidupnya seperti seperti itu orang Islam keluar Sehari lima kali solat, duhur pergi ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isak ke masjid, subuh pagi pagi ke masjid. Tenang hati ini. Kenapa kita solat lima waktu? Karena hati kita antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, macam-macam, sehingga kotor waktunya kita bersihkan lagi. Waktunya kita bersihkan lagi. Jadi hati ini tenteram. Orang-orang kafir keluar sehari tiga kali, bawa anjing. Kenapa? Anjingnya harus beol di luar. Ya. Kemudian beolnya harus dia taruh di plastik nggak boleh sembarangan nanti dia kena denda kena pajak kemudian dia buang ya subhanallah nanti sebelum tidur jam 11 dia keluarin lagi begitu ya sehari tiga kali keluar ngurusin apa ngurusin anjing lihat saya ketemu orang kafir satu pesawat dengan satu dulu, satu madu duduk dengan saya kaya raya saya rumah di sini pak saya punya ini saya punya usaha terus terakhir ngomong-ngomong ada satu kebahagiaan yang hilang dari saya anak-anak jauh dari saya loh kenapa bisa pak tidak tahu anak-anak jauh dari dulu. Sebenarnya saya sudah cari uang sebanyak-banyak yang memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang saya merasakan kesedihan anak-anak jauh dari saya. Ya. Coba orang Islam, kalau anak soleh, telepon. Mak, gimana kabarnya, Mak? Ya. Mungkin duit nggak ada, tapi telepon kan lumayan. Tak <tuh>, jenguk. Bahagia kita kalau sudah tua apa yang bagian kita lihat anak cucu itu tidak. Mereka orang kafir di antara siksaan yang Allah berikan kepada mereka anak-anak mereka tidak jenguk mereka anak mereka tidak jenguk mereka mereka udah tua masukin ke rumah jompo sering mereka meninggal di rumah-rumah tidak ada yang tahu kenapa begitu anak-anaknya sudah besar pergi meninggalkan mereka sering mereka terkapar di rumah sakit nggak ada yang jenguk nggak ada yang jenguk anak anaknya kemana tidak tidak pusing dengan urusan orang tua mereka akhir ya, makanya saya bilang ya kelihatannya saja orang-orang kafir itu hidupnya kayaknya lapang bebas lepas mereka belum tentu bahagia belum tentu bahagia. Kita ada kebahagiaan yang banyak bisa kita dapatkan. Kebahagiaan bermasyarakat, kebahagiaan ke masjid, kebahagiaan ketemu anak-anak, ketemu orang tua. Banyak kebahagiaan. Banyak kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Antum mohon maaf, apa enak tinggal di Singapura? Orang banyak tinggal di Singapura. Apa kasihan saya kesan lihat orang-orang kerja sudah biaya hidup mahal, kerja dari pagi sampai malam, apa kehidupan kayak gitu monoton kehidupan seperti itu, ya. Makan juga susah. Coba di sini enak. Jadi maksud saya, yang penting iman. Mau kaya miskin, yang penting apa? Iman yang benar. Ya, ya. iman yang yang benar. Jangan anda menyangka bahwasanya orang-orang kafir itu mereka bahagia. Tidak. Kalau dapat kelezatan, iya. Allah kasih kelezatan bagi mereka. Maksiat itu ada kelezatannya. Itulah beda antara kelezatan dengan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu sesuatu yang terpatri dalam dada, selalu berada bersama kita, tentram, tenang, itu kebahagiaan. Ya, tapi kalau kelezatan, iya orang-orang punya uang banyak dapat lezat, yang mau berzina dapat kelezatan, tapi setelah itu hatinya kering. Hatinya kering. Orang berzina akhirnya tidak pernah puas, tidak pernah meraih kepuasan, pingin coba lagi yang lain, pingin coba apa, kesengsaraan dalam hatinya. Nah, orang Morfinis, iya, dia dapat kelezatan waktu lagi Morfin, tapi setelah itu penderitaan. Orang dengar-dengar musik, antum kira bahagia, tidak bahagia. Akhirnya di kecanduan musik, kalau nggak ada musik, dia kayaknya hatinya kering. Coba tanya sama orang tidak bermusik-musik dengan musikan, mana yang lebih bahagia? Lebih bahagia tidak bermusik. Kenapa saya bilang? Karena saya yang pernah praktisi. Lebih tenang tidak dengar musik, tenang hati. Apa kalau sudah dengar musik ketagihan harus dungdang dungdang sebelum tidak dungdang kalau nggak dengar musik gelisah. Apa itu kebahagiaan? Itu bukan kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita baca Quran, ya. Kita dengar lantunan bacaan Al-Quran itu kebahagiaan alih saya katakan beda antara kelezatan dengan apa keban kelezatan Allah berikan kepada orang kafir. Iya, teman-teman yang kerja di Grab di sebagian negara kafir cerita Ustadz kalau sudah Jumat malam orang kafir sudah anak-anak muda keluar sudah mereka tuh surga mereka hari Jumat Sabtu Minggu hari Senin neraka lagi kerja <laughs> jadi Jumat Sabtu Minggu mereka puas-puas pulang teler kayak hewan dan sudah hilang harga diri mereka zina sana zina sini begitu kehidupan mereka apa enak seperti itu. Alikanya para hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau orang ingin bahagia, ya apa namanya cari kebahagiaan. Kelezatan itu ya hanya bersifat sementara, apalagi kelezatan maksiat tidak membuat seorang bahagia, maka membuat orang semakin gelisah. Allah berfirman dalam surat Toha kata Allah waman aarodo an dikri fa inna lahu Barang Barangsiapa yang berpaling dari peringatanku bagi dia kehidupan yang sempit itu sudah pasti. Sebagaimana mengingat Allah hati tenang, bermaksiat hati pasti tidak tenang. Siapapun dia. Kalau dia bermaksiat, dia pasti tidak tenang. Dia pasti tidak tenang. Koruptor kalau duitnya banyak, dia pasti tidak tenang. Allah cabut ketenangan tersebut. Meskipun kelihatannya dia hebat. Orang berzina meskipun kelihatannya dia tidak tenang, pasti tidak tidak tenang. Meskipun dia berusaha menampakkan dia bahagia, tapi Allah cabut ketenangan tersebut. Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguhnya kami berikan dia kehidupan yang sempit di dunia di dunia ini. Jadi ingin bahagia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi tidak tidak usah terlalu banyak teori. Antum pagi salat subuh berjamaah, zikir sebentar, baca Quran sebentar, mulai kerja, pulang kerja jangan lupa pulang sore zikir petang ya, jangan lupa ya, berbakti sama orang tua. Ya, ini ini insyaallah kebahagiaan. Insyaallah ini adalah kebaikan ikhlaskan niat dan yang lainnya. Ini adalah kaidah umum semakin bertakwa kepada Allah insya Allah semakin bahagia. Taip. di antara penerapan penerapan kaidah ini banyak juga agar kita bahagia. Di antara hal yang buat kita bahagia ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala adalah sibuk dengan privasi kita dan jangan sibuk dengan urusan orang lain apalagi yang tidak penting bagi kita. Kata Nabi saw. Min Islamil mar'i Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini hobinya nimbrung urusan orang. Hobinya komentar-urusan orang yang bukan urusan kita padahal komentar kita juga nggak ada yang baca ya. <laughs> ya kalau anda pakar Anda komentar toh, bo bolehlah orang perhatikan eh, kita bukan hubungan kita komentar sana komentar sini nggak ada faedahnya risan kita bergerak bergerak terus komentar sana komentar sini tidak ada pahala yang mengalir bahkan kemungkinan dosa yang argonya jalan terus makanya hati-hati Rasulullah SAW mengatakan ya tatkala terjadi fitnah kata Nabi Alaika Bi di amrik, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Punya istri, urus istri yang benar. Punya anak, urus anak-anak yang benar. Punya pekerjaan, urus pekerjaan yang benar. Jangan terlalu sibuk dengan yang bukan urusan, urusan kita. Makanya saya ingatkan, di antara hal yang mencabut kebahagiaan kita, terlalu sibuk dengan media sosial. Terlalu sibuk dengan media sosial. Bagaimana seorang bahagia? Facebook dia aktif, kemudian Twitter dia aktif. Ya, kecuali kalau ente orang negarawan ya harus mungkin punya ya. Tapi kalau ente cuma kerja di misalnya di jadi pegawai di anu atau jadi apa yang enggak ada hubungannya. Ngapain tahu-tahu semua itu? Ya. Ngapain tahu-tahu itu semua ya. Akhirnya apa? Facebook aktif, Twitter aktif, Instagram aktif. Semuanya aktif. Berita macam-macam masuk. Dengar berita, kemudian TV juga aktif. YouTube juga aktif. Akhirnya waktu habis banyak. Kapan baca Quran? Kapan mau berzikir kepada Allah? Datang berita dengar, datang berita, datang link buka. Berita ini, berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita pencurian, berita korupsi. Berita ini sini, maki sana, ini maki sini, ini sana, ini, bantas ini. Terus mau tenang hidup seperti itu? Mau tenang hidup seperti itu? Enggak tenang. Ketakutan lihat ini, lihat ini macam-macam mengerikan. Orang akhirnya penyakit gulanya naik gara-gara nonton berita, gelisah hidupnya. Bukan saya katakan berita-berita tersebut tidak bermanfaat. Bermanfaat, tapi dibandingkan dengan kebahagiaan yang diambil oleh berita-berita tersebut saya rasa rugi. Ya, saya rasa rugi. Ya. Saya bicara tentang pengalaman diri saya pribadi. Saya sudah berita-berita saya tidak mau baca. Kalau ada orang kirim link baru saya baca. Kalau enggak, saya tidak mau baca. Kenapa? Ngabisin waktu. Ngabisin waktu. Mengambil kebahagiaan saya. Saya ingin ngurus istri saya, ingin ngurus anak-anak saya. Mau telepon anak saya jarang. Ya, mau ngobrol sama istri saya jarang. Waktu saya habis buat begitu-begitu. Baca Quran saja jarang. Kemudian habisin waktu untuk baca berita-berita yang enggak genah ya belum tentu benar banyak hoaksnya ya sudah sudah hoaks kita komentar lagi benar coba antum coba jangan terlalu sibuk dengan urusan orang nanti lebih bahagia ini pengalaman pribadi dan itu sabda nabi tadi alaihi bi amrik sibukkanlah dengan privasi apa dirimu ya. yang tidak bermanfaat tinggalkan ya. orang sekarang pegang hp begini temannya dilihat Ngapain nanti urusin apa privasi orang? Dia lagi pengen HP, nanti pengen tahu dia tulis apa. Itu enggak benar seperti itu. Ya. Enggak benar. Ada dua orang ngobrol, eh ngobrolin apa sih? Nimbrung dong. Apa urusan nanti? Orang, saya telepon, saya telepon, bagi telepon, bisa telepon. Siapa tadi Ustad? Apa ada? Apa urusan nanti? Mau tahu urusan Ustad? Kenapa? Pengen tahu urusan orang. Itu nggak benar, seperti itu merusak kebahagiaan kita. Udah kita nggak, ente tahu urusan orang, nanti akhirnya apa namanya hard disk ente terisi dengan file yang tidak bermanfaat. Urusan tahu orang ini ribut sama istrinya, bung bantah-bantahan, maki-makian mertuanya, akhirnya memori ente terambil untuk mikirin itu yang tidak ada faedah buat ente. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Berita tentang artis diikuti, berita ini, berita ini. Ya. Sua, ini artis ini dicerai oleh suaminya, kemudian dia nuntut minta cerai, kemudian ini macam-macam. Enti ngapain ngikutin berita artis tersebut? Apa faedahnya? Kecuali kalau ente mau nikahi jandanya enggak apa-apa. Saya ikuti kenapa mau saya nikahi jandanya, Ustaz? Oh, oke, okay. itu berarti bermanfaat bagi Anda. Tapi kalau enggak, enti duit aja enggak ada, tampang enggak beres. Itu artis mana mau sama ente Ya udah enggak usah enti ikuti berita itu. nonton meniti baca berita Abu Bakar As-Siddiq, berita Umar bin Khattab, berita-berita yang indah yang menenangkan hati, yang menyenangkan jiwa itu berita nggak akan ada habis-habisnya seperti itu. Ada lewat di depan di jalan lihat orang rumahnya warna ungu komentar. Itu rumah kok warnanya ungu sih? Apa urusan ente? Ente saja rumah belum lunas ngurusin rumah orang. Jadi ngurusi diri sendiri, privasi sendiri itu lebih membuat kita bahagia. Buat kita bahagia. Ya. Oke, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kalau ada ingin bahagia Jangan terlalu sibuk dengan media sosial, benar ini nasihat saya. Ya. Kecuali anda memang negarawan, anda politikus ya memang harus ngurus seperti itu. Atau anda bisnis yang besar, anda harus tahu perkembangan politik, ah boleh itu kan berarti bermanfaat bagi anda. Tapi kebanyakan kita tidak perlu tahu itu. Ada saatnya nanti menjelang-menjelang kita perlu tahu, tapi tidak setiap hari kita harus tahu. Kalau beri itu penting nanti sampai juga kepada kita. Saya tidak tahu, urusan sebenarnya nanti ada yang kasih tahu ustadz ada berita ini berarti penting kan berarti saya dikasih tahu kalau nggak penting saya nggak pingin tahu ya saya nggak pingin tahu Harus saya terbatas memori saya terbatas ram saya juga terbatas kemudian mudi dengan hal yang seperti itu ya hanya merugikan diri saya sendiri kebagian saya saya buang gara-gara seperti itu taib ini diantara hal yang bisa membuat kita bahagia ya sibuk dengan urusan privasi kita tinggalkan yang bukan privasi kita tinggalkan komentar yang bukan privasi kita yang bukan kepentingan kita. Yang kedua terutama kepada bapak-bapak kalau ingin bahagia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala fitnah wal yasa'aka hendaknya rumahmu lapang buatmu artinya jangan jangan terlalu sering keluar rumah ya, rindu untuk di rumah ya. maka kebahagiaan sungguhnya bagi seorang laki adalah tatkala dia bahagia dengan istrinya kata Allah subhanahu wa ta'ala ya Wa min ayatihi an lakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di tanda-tanda kebesaran Allah, ya Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan ya. Kemudian Allah menciptakan dari kalian istri-istri kalian, kata Allah litaskunu ilaiha agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Maka sebenarnya Allah mengatakan kebahagiaan lelaki sesungguhnya adalah tentram dengan istrinya. Kapan anda bisa menciptakan surga di rumah tentram dengan istri, bahagia dengan istri, berarti anda lelaki yang bahagia. Tapi kapan Anda di rumah tidak bisa menciptakan kebahagiaan istri, Anda orang sengsara. Meskipun rumah banyak, meskipun teman banyak, meskipun mobil banyak, di rumah tidak bahagia berarti Anda belum bahagia. Maka kalau kita belum tentram di rumah, belum bahagia di rumah, ada sesuatu yang salah kita harus perbaiki. Contoh sebagian lelaki, mereka menjadikan bahwasanya bisnis mereka sebagai prioritas utama. Itulah kata dia kepuncakan puncak kebahagiaan saya kalau saya mencapai apa target tertinggi dalam bisnis saya. Namun akhirnya dia mengorbankan kebahagiaan anak dan istrinya. Tidak sempat dia ngobrol sama istri, tidak sempat dia bercanda dengan anak. Waktunya habis demi untuk mengejar apa? Kesuksesan dunianya. Ini orang tidak bahagia. Orang tidak bahagia. Meskipun dia berhasil dalam sisi dunia. Meskipun rumahnya banyak, mobilnya banyak ya, tapi kalau dia tidak bahagia di rumah, berarti dia belum bahagia. Ciri laki-laki bahagia bagaimana? Kalau di luar rumah pingin pulang. Itu namanya ciri laki-laki bahagia. Tapi kalau di rumah pingin keluar, ini tidak bahagia. Antum cek diri antum kalau di rumah betah nggak? Bisa gimana tuh? Wa, telepon eh kamu di mana? Kamu di mana? ah ini berarti belum bahagia. Berarti belum apa? Bahagia. Tapi kalau antum di luar pingin pulang, sayang kamu di mana sayang ya? Pindah -pindah. Ah, ini berarti sudah benar bahagia. Pulang ke rumah ngobrol sama sama istri. Sebagaimana Nabi saw. Nabi itu orang paling super sibuk. Ya tidak ada orang aku lebih sibuk daripada Nabi saw. Tapi dia menyempatkan diri untuk ngobrol sama istri. Ya dia ciptakan bahagia di di rumah. Ya siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Nabi Mufti ada masalah semua orang tanya sama Nabi. Nabi kepala negara ngurusin negara gak gampang. Nabi mengurusi peperangan banyak orang ingin menyerang kota Madinah dan bagaimana juga ekspansi dan banyak yang dipikir oleh Nabi saw. Menyurati para raja-raja. Belum urusan para sahabat ada masalah mereka datang kepada Nabi bertanya belum lagi Nabi istrinya sembilan ente apa sibuknya itu pun Nabi masih sempat ngobrol sama istrinya jadi saya bilang di antara hal yang buat kita bahagia ikhwan terutama para laki-laki ciptakan kebahagiaan di di rumah sebenarnya orang mengatakan Ustadz saya ngobrol sama istri-istri nggak -istri, nyambung kenapa karena ini ikhwan mungkin S2 S3 istrinya mungkin cuma lulus SMA atau mungkin SMA nggak lulus Ya sudah, ente siapa suruh ente bicara tentang masalah meteorologi, geologi enggak? Bicara saja tahu, tempe, isi Ya macam? Kalau bicara sama istri jangan tinggi-tinggi. Yang istri bisa nyambung. Siapa suruh ente bicara tinggi-tinggi? Yang penting ente ciptakan satu yang enjoy antara anda dengan istri. Tidak harus bicara yang tinggi-tinggi. Masa saya pulang ketemu istri saya, saya bilang, Wahai sayangku, sebenarnya dalam ilmu hadis ada ya istri saya mana nyambung seperti itu. Ada namanya mursal, mursal khafi, mursal ini, ada ini, ada ilah khafi, ada ngapain? Ini saya mau mana paham. Ya saya bicara saya nikmati, kalau saya bicara sama teman-teman saya, baru saya merasakan kebahagiaan tersendiri. Sama istri, kebahagiaan yang cocok dengan dia. Jadi kita bagaimana bisa ngobrol dengan istri, itu namanya kebahagiaan sebelum tidur. Nah sekarang tidak pulang ke rumah, senyum-senyum, tapi senyumnya di, di, WA. Istri juga senyum-senyum, senyumnya di mana? Di WA, masing-masing menjadi -masing dia sendiri. Ternyata salah laki lagi senyum sama cewek lamanya, sang se istri senyum sama cowok lamanya, repot. Gimana ya masing-masing? Pulang ke rumah, pegang HP. Coba kalau jidat istri kan, oh. <laughs> ini layar layar HP yang dia gini-gini. Coba istri, masya Allah, saya kan bahagia begini. Apa, apa apa bahagianya ya? Saya bilang bukan saya ngelarang medsos, boleh tapi jangan berlebihan. Ya jangan berlebihan. Akhirnya waktu istri terkorbankan jadi tumbal, waktu anak-anak jadi tumbal. Anak, anak punya hak untuk manja-manja dengan kita, untuk loncat-loncat di badan kita, untuk main tinju-tinjuan dengan kita. Anak punya hak. <gat> Akhirnya kamu ini ini ambil HP, anaknya juga sendiri gini-gini. <gat> jadi bapak istri anak semua gadgetan, masya Allah. Jadi itu bukan bahagia seperti itu. Ciptakan kebahagiaan di di rumah karena kebahagiaan seorang suami sungguhnya adalah bahagia dengan istrinya. Kapan dia rindu di luar rumah, pingin pulang ke rumah, pengen ngobrol sama istri, bersafar tidak bisa kecuali ditemani istri, itulah laki bahagia. Itulah laki bahagia. Tapi kalau pingin sendiri, nggak mau sama istri, sampai lebih parah kirim pertanyaan sama saya, Ustadz kalau saya masuk surga, istri saya jangan sama saya. Masya Allah jangankan di dunia, di akhirat nggak mau sama istrinya. <laughs> ini berarti ini nggak bahagia kasihan. Rubah, rubah situasi agar bisa bahagia. Kalau tidak bahagia di rumah, ente nggak bahagia. Kalau ente nggak bahagia di rumah, ente tidak bahagia. Ya. Taib. Di antara hal-hal yang sederhana yang bisa buat kita bahagia tadi ya ikhwan jangan lupa zikir zikir itu sangat penting zikir ini ini adalah ibadah yang sederhana, bisa dilakukan kapan saja, mudah, pahalanya besar, namun jangan orang melakukannya. Syekh Uthayn mengatakan ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, mudah dikerjakan, ya kapan saja, pahalanya besar, tapi orang tidak mengerjakannya. Apa kata Nabi SAW Alaihi hadis, dalam hadis di akhir Sahih Bukhari? Kalimatani khofifatani ala lisani thakilatani fil habibatani ila rahman. Subhanallahi walhamdulillah walazim. Dua kalimat yang ringan di lisan kemudian berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanallahi walhamdulillah walazim. Ya. Itulah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan. Sungguhnya subhanallah alhamdulillah memenuhi timbangan pada hari kiamat kelak. Ya maka seorang biasakan di lisannya basah berzikir kepada Allah. Harus ada waktu zikir pagi harus ada waktu zikir petang. Apapun kejadian kita, apapun kesibukan kita, zikir pagi, zikir petang. Bawa buku. Kalau kita malu, eh saya mau zikir pagi dulu. Bilang sama teman. Interia, so ini enggak, zikir pagi. Baca. Baca. Eh belum selesai, belum selesai. Biasakan begitu. Asar juga begitu, buka. Baca. Baca zikir pagi, zikir petang. Sampai kalau nanti hafal, enggak perlu pegang buku lagi, sudah hafal. Lihat. Karena kita ini Indonesia ini hobinya ngobrol luar biasa. Kita ini orang hobi apa? Ngobrol ya, di mana-mana ngobrol. Ketemu kawan ngobrol, gak ada kawan ngobrol ngobrol di WA, gak ada kawan ngobrol ngobrol di Facebook, jadi ngobrol luar biasa ya. Sehingga akhirnya kita, itu itu bagus ya, kita tuh ramah tamah ya, ramah ngobrol tapi ya, tapi akhirnya tadi gara-gara kita sering ngobrol, akhirnya banyak zikir-zikir yang terlewatkan. Habis sholat segera pingin cabut, selesaikan zikir tenang. Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Tenang, jangan Subhanallah, 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 Subhanallah. Sambil tapi Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. <tik> bangun tidur baca doa dulu. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wala nusur. Baru lihat HP. Bangun bangun tidur langsung. <tik> <tik> Baru bangun tidur langsung pikirnya lihat apa? Lihat HP. Mau bangun, mau tidur murojaah HP, bangun tidur murojaah apa? HP. Gimana mau bahagia begitu? tenang, zikir kepada Allah, sisihkan waktu, sisihkan waktu. Ya. Itu akan terasa bagi kita zikir itu luar biasa. Allah telah berjanji, amanu wa Ya dan orang yang beriman dan mereka tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ala kulub. Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nabi saw waktu dimaki-maki, dihina-hina oleh orang musyrikin. Allah menyuruh Nabi bagaimana? Allah suruh Nabi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah suruh Nabi saw untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad na'lamu anna kayyadiku saudru kabima yakulun, wasabih bihamdi Rabbika wa kumina sajirin." Kata Allah, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya dadamu sempit, wahai Muhammad, atas apa yang mereka ucapkan. Nabi dia punya sifat manusia dikatakan pendusta, dikatakan orang gila, dikatakan orang sakit, dikatakan mutus silaturahmi, dikatakan dukun. Nabi ada hatinya sempit. Tapi Allah mengatakan, Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Wasabbih bihamdi rabbik, kakabla tulu'i syamsi wa kabla al-gurub. Fasbir alama yakulun, kata Allah, sabarlah atas ucapan mereka, wahai Muhammad. Wasabih bihamdi Rabbika kau bela tulu isham siwa kau Dan bertasbihlah kepada Robmu sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Allah suruh Nabi berzikir pagi petang menghadapi ucapan-ucapan manusia. kita mungkin diomongin orang. Jadi kalau kita kalau kita berzikir kepada Allah ini menghilangkan kegalauan hati. Ya kegalauan apa? Orang menghilangkan galau mereka mungkin nonton film, nonton ini macam-macam, nonton hiburan. Tapi tidak hilang. Ente mau galau hilang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan Al Allah qiyaman wa wa, ala junubim, wa fi wal Orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Artinya, masalah zikir kapan saja ente bisa. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, ya. Tapi jangan jangan ketiduran baru berzikir ya. Sebelum tidur berzikir, Masya Allah Mudah kita untuk apa? Berzikir Makanya saya anjurkan kepada para hadirin Jangan lupa punya hafalan Quran anda kalau punya hafalan Quran, Anda mudah untuk berzikir. Di antara zikir terhebatlah al Quran. Karena kalau punya hafalan Quran, dia naik motor dia bisa baca juz amma, ya. Kalau dia apa namanya? Naik mobil dia bisa baca Al-Qur'an. Kenapa dia punya hafalan? Tapi kalau dia nggak punya hafalan, gimana? ahad. Allahu samad. Nanti sholat malam sama istri bacanya itu lagi Allah. sayang kok bacanya tiga kul terus oh ini ayat yang habis sangat cinta sama ayat ini <laughs> padahal hafalan tidak punya makanya <laughs> kalau kita punya hafalan kita semangat mau sholat malam ada hafalannya baca di jalan ada hafalannya ya nanti punya hafalan dua juz saja itu mempengaruhi kehidupan anda Benar. harus semangati diri punya hafalan paling tidak juz 30 sama juz 29 semangatkan diri kita bagaimana punya target ya dalam lima tahun kalau saya bilang target satu bulan kan susah ya lima tahun saya bisa punya hafalan dua jus harus ada tempat storan itulah kebahagiaan di situ kalau nggak punya hafalan gimana mau sholat kurang semangat mau sholat malam kurang semangat mau berzikir kurang semangat maka seorang berusaha untuk apa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir para hadirin sebelum kita buka tanya, tanya jawab ya kalau ingin bahagia miliki akhlak yang mulia berdoa kepada Allah Allahumma li akhlaki la yahdi illa ya Allah ya tunjukkanlah aku arahkanlah aku kepada akhlak yang terbaik sungguhnya tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk sungguhnya tidak ada yang bisa jauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau orang yang akhlak mulia itu orang bahagia contoh dia pemaaf dia dermawan tidak pelit ya contoh dia tidak temperamental. Orang ini orang bahagia, ya. orang bahagia, tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau orang pemaaf, ada orang ngomong-ngomongin dia, ada ibu-ibu mencela-cela dia, ya sudah. Ini sudah ditadirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya ibu itu akan mencela saya. Sudah saya tidak bisa menghindari. Ya sudah saya maafin aja. Enak kalau tidak hidup itu, enak sudah tentera. Ada orang mencela, ya, sudah maafin. Ada orang gini, ya sudahlah biarinlah, sudah maafin aja. Tapi kalau tidak memaaf, tidak memaaf, dendam terus susah hidup ini. Kurang ajar dia, Sebelum tidur ingat, itu ibu itu tadi siang begini, ibu itu kemarin begini, ibu itu. Sebelum tidur meroja'ah dendam. Akhirnya apa? Kolesterol naik. Kemudian gula naik. Apa enak hidup seperti itu? Ya. Ya sudahlah ente pemaaf, apalagi kalau udah masalah sama suami atau istri. Dendam sama suami, dendam sama istri. Itu paling tidak enak kalau ente punya masalah sama orang yang dekat sama ente, paling tidak enak. Paling tidak enak punya masalah sama istri. Pulang ke rumah ketemu dia lagi yang bermasalah sama kita. Makanya udah kita maafkan aja. Istri kita maafkan. Orang paling utama kita maafkan istri kita. Orang paling utama kita maafkan suami kita. Ada wanita tidak bisa maafkan suaminya. Ustadz suami saya begini tidak bisa saya lupakan. Subhanallah. Buat apa begitu? Hanya menyiksa diri. Udah maafkan tentang hidup bisa tertawa tertawa sama anak-anak, bisa membangun kebahagiaan sama suami daripada dendam tidak bahagia. Orang dendam itu tidak tidak bahagia. Orang pelit tidak bahagia, sedikit uangnya hilang marah-marah ya. Piring pecah ini mahal piring ini, marah-marah terus? Ya udah kodarullah, enggak apa -apa, ya udah tidak apa-apa. Kasih duit sama orang, bahagia orang bahagia. Makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi berkata apa? Yasku an kolbi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kata Nabi, ida kolbik. Ya, kalau kau ingin hatimu lembut, kata Nabi saw, faat imil miskin. Maka berilah makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim dan usaplah kepala anak yatim. Kenapa Rasulullah menunjukkan bahwasanya dermawan itu mendatangkan kebahagiaan? Bukan berarti uang semua kita kasih enggak, tapi ada uang kita sisihkan untuk apa? Kasih orang. Hidup enak, enjoy santai, udah nanti kita kasih, Allah datangkan lagi uang yang lain. Santai aja. Ketemu anak yatim, kita usap kepalanya. Tapi jangan usap-usap terus, kasih duit juga. Om, usap dari tadi duitnya mana, Om? Udah kata Nabi usap-usap aja. Kamu lagi gantian. Ngantri semua diusap-usap nggak ada duitnya repot. Jadi itu inti mau bahagia, bikin punya akhlak yang mulia. Sambung silaturahmi, pemaaf, jangan dendam. Udah hidup ini tentram seperti itu. Tapi kalau emosian, angkuh, orang sombong itu kan begitu, angkuh, mau nggak mau dikalahkan. Jadi dia nggak bahagia. Ada orang sedikit dia tersinggung seakan-akan dia direndahkan, padahal nggak ada yang merendahkan dia, cuma egonya tinggi. Tapi orang tawadu, hidup bahagia. Tawadu, mudah memaafkan, tidak pelit. Pokoknya akhlak bahagia itu buat orang apa? Akhlak mulia itu buat orang bahagia. Makanya orang yang paling bahagia itu para ambia. Meskipun ujian mereka sangat besar. Ya kenapa? Dada mereka sangat lapang. Makanya waktu Nabi Musa AS berdoa, yang pertama dia minta, Rabbi shrohli sodri. Ya Allah lapangkan apa? Dadaku. Dia tenang, tenteram. Akhlak mulia. Ya seorang berusaha untuk merubah akhlaknya dan susah akhlak memang berubah makanya berdoa kepada Allah jangan lupa berdoa Allahummahdini li ahsanil akhlaki la yahdilii asaniha ilant anni la illa ant. ya Allah berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang mulia tidak ada yang bisa menjadikan aku berakhlak mulia kecuali engkau jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk kecuali engkau kalau istri kita akhlaknya buruk kita doain Allahumma di Allahumma hdi zaujati li akhlak. Ya Allah tunjukkanlah istriku kepada akhlak yang mulia. Sungguh dia sangat brengsek ya Allah. <laughs> Berikanlah dia kepada akhlak dia. Tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Doain istri. Anak-anak akhlak buruk, doain anak-anak agar kita hidup apa? Hidup bahagia. Para hadirin hadirat ini saja ya sekedar curhat saya ya. <laughs> Semoga kita semua bisa bahagia, ya. Dan mintalah kebahagiaan kepada siapa? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Ini banyak hadiah. Ya. Tafadol yang mau bertanya mungkin ahwat. Yang bertanya dapat hadiah. Yang bertanya dapat hadiah, ayo. Yang bertanya dapat hadiah. Atau kalau malu di atas kertas. Bapak-bapak, ya. ada yang Atau bertanya bapak -bapak. silakan. Silah, Kasih mic, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apakah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu bisa dianggap bahagia? Karena uh. banyak laki-laki berlomba-lomba untuk memiliki istri lebih dari satu. Uh, pertanyaan Terima kasih. berat. Adiahnya berat juga saat. <laughs> Apakah seorang laki-laki punya istri lebih dari satu semakin bahagia? Jawabannya tergantung kondisi laki-laki tersebutnya ya kalau dia menjalankan karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi ya berusaha adil kalau dia tegar ya dalam men, 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 apa, menghadapi Cercaan istrinya misalnya ya kalau dia bisa menjalankan maka insya Allah dia bahagia ya, ya insya Allah dia bahagia memang saya belum menjalankan ya saya belum jalankan tapi kenyataannya ada sebagian orang poligami datang mukanya kusut ya tau-tau -taut sering ke masjid <laughs> itu berarti apa? Dia kayaknya ada problematika ya, ada problematika. Ada yang punya istri lebih dari satu senang-senang ketawa-ketawa, masya Allah. Ya, oleh karenanya saya katakan ya sama ya semua itu kembali kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang laki bisa ya memanage dua istrinya tersebut. Ya, kalau seorang laki lemah tidak punya jati diri, mudah setir sama istri, ya udah jangan poligami. Jangan poligami, ya sama istri, tidak bisa, ya tidak berkutik, ya terus poligami bagaimana ceritanya ya. Ya, rekenannya akhirnya banyak yang kacau, ya. Sudahlah itu ilmu yang berat. <laughs> Selamat menjalankan. Kalau bahagia kasih tahu saya. Kebanyakan orang yang datang ke saya pasti mengeluh. Semuanya yang berpoligami datang ke saya pasti mengeluh. Aduh ustadz, aduh ustadz, aduh ustadz. Ada yang ustadz, mm, ah itu rata-rata yang datang kepada saya pasti apa? Mengeluh. kasihan ya, udah selamat berjuang. Semoga bahagia, semoga bahagia. Ustaz saya aktif di media sosial dakwah sebagai admin dan lainnya di grup dakwah. Hal ini banyak menyita waktu saya karena peran saya memang dibutuhkan. Tapi saya kurang baca Quran dan waktu hafalan Quran. Apa saya harus meninggalkan kegiatan saya di grup dakwah ini? Jawabannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Kita juga harus perhatikan iman kita. Kalau berlebihan banyak tinggalkan. Saya juga kalau mau ikuti keinginan jamaah mungkin sehari lima kali saya ngisi pengajian. Tapi buat apa? Saya sendiri tidak menikmati kehidupan saya. Ya mungkin jamaah senang, tapi saya sendiri menderita. Buat apa? <tuh> <tuh> oh, iya. Pergi pagi pulang udah malam. Kapan ketemu anak-anak? Ya. Saya juga butuh. Makanya saya, saya Ramadan terkadang saya ingin cari kebahagiaan susah. Saya harus ngisi pengajian. Padahal saya ingin sendiri baca Quran. Tidak ada jam jamaah-jamaah minta pengajian. Ya, tapi kondisi terkadang susah. Makanya saya bertekad Ramadan ini saya akan kurangi pengajian cuma sedikit sekali. Ya. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. <laughs> Karena saya ingin juga baca Quran, saya ingin juga baca tafsir, saya ingin nulis. Tidak kalau bisa. Iya. Ya. Okay. <laughs> Jadi kalau giat apa namanya terlalu banyak ikut dalam grup dakwah jangan keluar aja satu saja atau dua yang bermanfaat karena kita juga butuh untuk baca Quran, perlu juga untuk hafal Quran, perlu untuk telepon orang tua, perlu untuk silaturahmi, perlu untuk ngobrol sama anak istri. Kalau kebanyakan kegiatan juga tidak, tidak benar. Ustadz bagaimana agar suami mau sholat di masjid? Bilang, mas kalau kamu sholat di masjid nanti pulang saya pijit. ya gitu. Ya, gitulah. Gimana caranya lah? mas kalau kamu saya akan servis kamu dengan baik insya Allah. Ya, coba aja mas gitu. Ya, nanti tinggal di gimana caranya. Bagaimana jika suami malas bekerja, selalu di rumah terus? Wah ini. <gif> Sementara untuk ibadah susah mengerjakannya. Di rumah pun jarang berkomunikasi dengan istri. Nasihati, ya, bahwasanya suami punya kewajiban untuk apa? Untuk mencari nafkah, ya. Sebagaimana suami-suami yang lain, nasihati dengan baik, ya agar dia bisa bekerja. Ustadz saya kalau baca Al-Quran sering tidak kuat, kepala sakit. Bacanya nggak bisa lama-lama, boleh kayaknya sering meraja? Tidak apa-apa kalau memang kita kelamaan mungkin pengaruh mata dan yang lainnya. Seharusnya tidak sih, seharusnya tidak. Ya. Seharusnya orang baca Al-Quran semakin apa? tenang. Ya, tidak perlu, tidak, tidak harus juga kita baca Al-Quran dua jam. Ya. Iman kita belum sampai di situ. Ya. Iman kita belum sampai di situ. Ada sebagian kawan saya ketemu satu hari full dia khatam Quran. Dia sudah hafal. Jadi dia duduk 30 juz satu hari. Itu ada teman saya seperti itu ya. Antum jangan seperti itu ya. setengah juz pusing. Aduh tadi apalagi apalagi jadi pening kepala. Semampu kita, semampu kita. Tapi usahakan paksa waktu kita untuk bisa banyak baca Quran, banyak baca Quran. Baik, pertanyaan terakhir masih ada? Ya se la ganaba. No casi casi miña, casi mic. Man amila salihan kan. min zakarin unsa. Kan. Al hmm. Jadi, al Jadi Allah berfirman, "Amilah salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Ya, amal soleh amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan amal-amal bid'ah ya, bukan. Ya. Orang zikir kemudian loncat-loncat tuh bikin bahagia, <laughs> itu bikin apa namanya, bikin pening kepala ya. Orang sebagian orang zikir-zikir, sekarang subhanallah ya, banyak orang zikir aneh-aneh ya, salawat aneh-aneh, ya. ritual aneh-aneh, itu bukan amal soleh, itu bukan amal. Amal soleh, amal soleh, amal yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan iman dia perlu pupuk imannya, dia perlu pupuk imannya dengan beriman kepada takdir, belajar usul iman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Semakin dia kuat imannya tentang rukun iman, dia semakin mudah bahagia. Jadi Allah akan berikan dia kehidupan tayyibah di dunia maupun di di akhirat. Yang terakhir Ustaz, ketika saya dan keluarga sedang kumpul terkadang anak saya suka cari perhatian dengan ngambek. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak agar tidak ngambek? Karena saya dan suami bekerja sehingga waktu kami kumpul sedikit. Ya diajak jalan-jalan anak itu, ya. ajak ngobrol, ya. masukkan dalam obrolan kita. Anak butuh perhatian, anak butuh perhatian. Ini kalau seperti ini kasusnya yang salah kita orang tua. Ya. Dua-duanya kerja, ya karena kondisi terkadang mengharuskan suami istri apa kerja. Ya, rumah harus dilunasi, ini harus dilunasi. Nah, kalau waktu kita buat anak-anak kurang, wajar jika dia ngambek. Namanya anak, anak seperti itu pingin anak-anak nggak ngambek namanya bukan anak-anak <gifat> namanya bukan apa anak-anak ya anak, -anak begitulah ini itu namanya apa e, pernah-perni kehidupan anak-anak ngambek ya kita dekati, kita baiki nanti hilang ngambeknya, nanti ngambek lagi ya itu namanya anak-anak seperti itu. Ya maka kita harus berikan waktu kepada mereka. Wallah taala besawab demikian saja kajian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E Demikian kajian hari ini. Mungkin tambahan saat kata kameramen salah satu kebagian itu cariti Sat. cariti atau cari uhti maksudnya saat. Nah itu buat jomblo ya, kameramen masih jomblo. Oh, Abi iya. jomblo itu orang menderita. Jomblo itu orang menderita. <laughs> Masya Allah. Ya, mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyelenggaraan. Bagi jemaah yang mungkin ingin mendapatkan buku dari kami bisa di meja panitia. Mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyelenggaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.